Apa kabar teman-teman? Di ini saya akan mereview aplikasi dari Computer Kit. Kenapa pula? Gak perlu pakai internet di sini. Aplikasi murah meriah. Ini izinkan semuanya. Kalau mau lihat tutorial yang lainnya bisa lihat di YouTube Computer Kit. Ini ada beberapa menu ya, ada 4 menu lebih tepatnya. Pokoknya kan simpat sih, tapi di Islam boleh ya, istri 4. Salah satunya master. Ada identitas. Ada juga kategori. Satuan. Kenapa nggak ada yang grosir di sini? Ada juga barang. Supplier. Sama pelanggar. Sini ada juga transaksi, transaksi barang masuk sama transaksi barang keluar. Ada juga laporan, ada laporan barang, laporan supplier, laporan pelanggan, laporan barang masuk, laporan barang keluar. Ada juga utilitas. Sini ada reset, petunjuk, backup, restore. Di sini sama kayak versi 2.8. Ada juga versi Pro, tapi kalian harus beli. Kalau mau beli, lanjutkan tutorial ini. Seperti inilah caranya. Nah, sebelum beli, kalian bisa membaca. Oke? Sekian dari saya, dan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.